Dan kamu ya? Filomena-mena, tulis nama penuh kamu dan sekolah kamu. Okay, Umaira pun nak join. Umaira, sekolah kamu dah exam belum? Ke baru nak mula minggu ni? Sebab kalau semua dah exam. Okey, oh tak ada exam. Kalau semua dah exam. Oh okey, Jemelin Forces nak SMK sejarah utama. Okey, kita nak panggil apa ya, Jemelin lah. Okey, Jemelin. SMK sejarah utama dah exam belum? Ke tak ada exam? Dah, cikgu. Dah, ya? Okey. Berapa? Kalau semua dah exam ataupun dah tak ada exam lah. So saya ingat saya rasa saya better saya proceed untuk syllabus form 4 lah. So tak perlu lagi saya menyentuh kertas PT3 lagi. Okay. Okay, sekejap saya akan sediakan bahan untuk dia tampak eh. Tapi basically ini by SPM tapi tak masalah, kita boleh je sentuh. Okay. Rahmat pernah masuk. Nak tanya Rahmat sekejap. Okay, Rahman. Sekolah awak ada exam, Rahman? Kita tunggu Rahman reply dulu. Saya lupa Rahman dari SMK mana, tak ingat lah. Rahman Wahid, ada korang kehadiran kamu. Lepas tu beritahu kamu dah exam final belum? Jadi exam sekolah kamu untuk kompri. Sebab kalau kamu dah exam, saya nak terus sediakan bahan untuk kereta empat. Oh, Rahman putus je ya.
Rahman. Rahman dah join kan. Rahman, kamu dah exam ke Rahman? Dia tak reply dekat incoming message Rahman. Okay, kalau kamu dah ada exam, saya nak terus dengan bahan SPM. Bahan form 4 lah. Hazims, Hazims. Oh, Hazims, seorang lagi.
Azim join tak? Azim, boleh saya tanya, awak dah exam belum? Dah. Oh, dah exam, dah exam. Okay, kita ada Rahman eh. Tadi dia ada WhatsApp saya, dia kata esok dia ada paper English. Eh, esok Rahman ada paper English. Okay, jadi Rahman, jadi saya rasa saya nak bantu awak malam ni. Kita akan buat letter English. Okay, kita akan buat ulang kaji sikit, kita tengok bahan-bahan sebelum ni. Mana Roman dah hilang kan? Saya nak share. Hilang lah Roman. Ya. Mana Mama tu? Rahman lah. Kalau Rahman tak ada, kita nanti Rahman masuk baru kita akan sentuh balik pasal English untuk dia exam masuk. Okay, kalau Rahman tak ada ni kita sentuh bahan untuk ke tempat. Okay, ni dia. Okay, untuk makluman pelajar saya nak share sikit lah pasal markah supaya korang boleh mulakan sesuatu daripada sekarang. Okay, sekarang ni awak nampak eh. Dalam korang, sekarang ni masih korang PT3. Walaupun korang tak ada PT3 tapi korang dah ada ujian lisan tak? Ujian bertutur, ujian mendengar ada tak? Ada buat tak kat sekolah? Ke tak ada buat disebabkan ada cikgu ada mungkin ada sekolah buat ada mungkin ada sekolah tak buat sebab sebab apa sebab biasa benda ni buat untuk kita letak dekat apa kita letak dekat result PT3 tu tapi mana kan dah tak ada PT3. Korang punya exam hanya untuk menentukan korang punya kedudukan untuk tingkatan 4. Mungkin ada sekolah tak buat eh. Okey. Okey tak apalah. Jadi saya nak share benda paling penting eh. So untuk mukadimah pengenalan kita untuk korang masuk form 4 ni eh. So korang akan ada BM. Biasanya BM korang BM kertas 1, BM kertas 2. Lepas tu PT3 kamu BM ujian bertutur dengan BM ujian mendengar.
ujian lisan bahasa Melayu betul-betul, ujian lisan bahasa Melayu mendengar. Nah, macam tu kan, okey. Tapi kali ini untuk level SPM bermula tahun 2021 ni lah. Kan, yang sekarang ni senior kamu SPM Pro Max yang bakal jawab bulan 3 ni, lagi sebulan ni. Okey, mereka ada format baru lah. Sekarang minggu ni tak siap saya, mungkin ada antara kamu yang tahu, mungkin ada antara kamu yang tahu. Bermula esok mereka ada ujian bertutur. Bermula esok mereka ada ujian bertutur. Okey, diorang ada ujian bertutur. Ya. Yeah. So mereka akan ada ujian bertutur. jadi maksudnya mereka akan buat macam kamu masa form 3, macam kamu pernah pergi sebelum ni kalau kamu pernah buat sekolah. Okey, tapi kali ni ujian mereka itu markahnya akan dimasukkan dalam final exam. Okey, tak apa, nanti saya akan buat benda ni sekali lagi bila-bila, mungkin bulan 6 nanti ke 9 ke. Saya akan briefing balik format SPM eh. Sebab majoriti ramai student memang tak tahu apa-apa pasal format. Kalau kamu nak tahu berita mengejutkan, ada setengah sekolah, mungkin disebabkan kesan PKP eh, diorang tak pernah tengok apa, format SPM kecuali masa nak trial. Masa nak trial, sebelum trial saya tanya, tahu tak paper macam ni, tak tahu. Diorang tak tengok kertas model paper yang diorang buat latihan pun tak tahu. Tak tahu soalan macam tu. Bayangkan eh. Jadi sebenarnya daripada format exam, daripada kertas model lah, kita tahu macam nak rancang strategi, macam mana nak buat dulu, nak buat kemudian, macam nak planning apa semua, nak apa, okay. Yang mana susah tinggalkan dahulu apa semua. Penting tau kertas model paper ni. Okay. Jadi sama jugalah macam apa yang saya tunjuk awak sekarang ni. Okay. Apa yang saya tunjuk awak sekarang ni ialah ujian bertutur. Ujian bertutur. Okay, ini contoh tu lah. Satu kita ada. Okay. Ya, ujian bertutur yang awak lihat ni. Kalau perasan kat sini, saya ada tulis macam ni. Saya taksiran individu 40 markah. Okay, ini bahagian A. Bahagian B, taksiran kumpulan 30 markah. So bahagian A 40, bahagian B 30, 70. Okay, so untuk maklumat korang ujian bertutur ni adalah ni kertas 3. So kertas 1 BM masa form 3, kertas 1 BM adalah yang bukan karangan, tata bahasa semua kan. Tapi masa SPM kamu naik form 4 nanti, kertas 1 adalah karangan, terbalik. Kertas 2 yang bukan karangan. Untuk BM saja macam ni. Subjek lain semua sama je. Sama macam PT3. Kertas 1 yang bukan AC, kertas 2 adalah AC. BM dia terbalik kan. Saya pun tak pasti kenapa. Okay, dah lama dah sejak dulu lagi. Okay. So nanti saya akan ambil contoh-contoh item untuk kertas 2, kertas 1. Ini saya tunjuk kertas 3 tu. Okay, ini kertas. Untuk makluman korang, kertas ujian bertutur ni dia membawa berapa persen? Dia membawa 23%. Nampak kan? Persen. Okey, daripada berapa ni? Daripada 100%. So, nanti saya akan tunjuk kamu dia punya percentage dia. Saya tunjuk markah kamu biar kamu nampak sikitlah. Okey. Okey, so maksudnya untuk ujian bertutur ni kamu akan dapat markah 23%. Dia bukan lagi ABC, dia 23%. So maksudnya BM, SPM kamu, kertas 1 markah dia karangan, jumlah markah dia campur dengan kertas 2
yang tetap bahasa rumusan semua tu, okey, campur dengan kertas 3 ujian penutup ni, berapa kamu dapat per 23, campur dengan ujian mendengar pula berapa kamu dapat, okey, per 10%, kertas 3 10% je, dia 30 markah je, 10% je. Katalah kamu dapat 7/10, 5/10 macam tu eh. Okey, campur semua, itulah markah BM kamu. So, markah BM kamu kali ni ada 4 paper. So, maksudnya tak guna kalau kamu power dekat karangan ataupun dekat tata bahasa, tapi bertutur dengan mendengar kamu kantoi. So, bagi saya, kertas 3 dan kertas 4 ni adalah sangat mencabar untuk, saya bukannya bias, tapi berkemungkinan akan hadapi masalah besar lah untuk second speaker. Bahasa Melayu second speaker. Okay, para pelajar yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Okay, untuk saya tak boleh kata Bumi Putera sebab banyak je orang Bumi Putera tak ada cakap BM. Orang Kedah, orang Sabah, kan, orang Kelantan cakap hancur lah kan. okay, maksudnya mana-mana individu yang tidak menggunakan BM dalam harian mereka menggunakan BM biasa, mereka bakal hadapi masalah lah. Tapi bukan semua eh. Ada je orang yang boleh lah masalah pun kan. Okay. Terutama kertas 3 lah. Kertas 3 ni percentage 23 besar tu. Kalau ujian mendengar, terpulang lah kepada kemahiran mendengar masing-masing kan. Okay. Okay, sebenarnya apa yang saya share ni sama macam English. Cuma English dia equal. Paper 1, 25. Paper 2, 25. Paper 3, 25. And even paper 4, listening also 25. So in English, they equally distributed, equally allocated. Diorang bahagikan sama rata untuk semua paper. So maksudnya siapa yang lemah dalam writing, it's okay. As long as you can speak well or you can listen well, you still get the high chance to improve your marks. Macam tu eh. Itu English. Beza. Okay. Nanti saya tunjuk carta sikit sini eh. Kenapa kita go through dulu dia punya bentuk soalan. Okay, so ini anda kata ini petikan, sama lah macam proses kamu. Okay. So kamu akan baca. Okay, ada markah dia. Okay. Okay, ini kertas yang kalau pemeriksa, pentaksi. So dia akan tanya kamu soalan. Dua soalan berdasarkan gambar dan petikan. Lagi dua soalan kebat. Okay, lagi dua soalan kebat. Okay. Soalan kebat pertama adalah kebat yang berkaitan dengan petikan. Okay, kebat kedua adalah kebat umum. Okay, dia kebat umum maksudnya dia menyentuh aspek lagi besar. Okay. Okay, so yang ni contoh kedua. Okay, ada soalan kat anda. Rohman kalau masuk tolong beritahu eh. Saya akan sentuh sikit English untuk kamu. Oh, dia dah masuk dulu. Okay, kita ada Shadatul Fazli yang masuk eh. Okay, tak apa. Shadatul Fazli, kita sekarang tengah buat sedikit overview tentang syllabus SPM. Form 4. Kebanyakan kamu semua dah habis exam. So saya tak nak buang masa, kita masuk form 4 terus. Ini situasi bagi subjek Bahasa Melayu untuk kertas 3 ujian bertutur. Ujian bertutur. Kita ada kertas 4 ujian mendengar. Kita akan lihat lagi. Ini sesi individu eh. Ujian bertutur bagi sesi individu. Ini bahagian A. So kita pergi sesi berkumpulan. So dia punya gambaran dia tak jauh beza dengan korang punya situasi. Cuma saya tak berani nak kata ya sebab korang tengah COVID. Kalau form 5 tahun ni, diorang, kalau saya tanya orang, mereka still boleh bayangkan masa orang form 3. Sebab budak form 5 tahun ni, masa form 3 exam. So masa diorang form 3 tahun 2019, diorang exam. So tahun 2019, diorang dah lalui ujian mendengar bertutur ni secara yang sebenar. Untuk korang saya tak pasti ya, ikut sekolah lah ya. Ada sekolah pernah buat, ada sekolah mungkin dia sebutlah kelas je, saya tak pasti ya. Okay. So ini bahagian B berkumpulan yang mana kamu akan ada ruang bilik untuk kamu akan di quarantine. Bukan quarantine COVID.
Maksudnya kamu akan diasingkan, eh? Sebab kamu ada tugas berkumpulan ni, kamu akan diberi masa 10 minit. Okey, kamu akan diberi tema macam ni, ah ni, naskah calon. Dia bagi benda ni, lepas tu dalam grup kamu tu 4 orang. 10 minit diberi masa untuk cari apa sahaja poin, nota, isu apa sahaja berkaitan dengan apa yang kamu baca ni, tema ni, maka kamu akan diminta untuk berbincang. Naskah pentaksi ada benda ni. Naskah calon ada apa-apa. So maksudnya ini pasal apa ni? Jati diri, patriotisme, kewangan, kewarganegaraan. Banyak faktor yang menjadikan wajib pada hari ini kurang melibatkan diri dalam aktiviti komuniti dan kemasyarakatan. Ulaskan apa yang tersebut. Okay. Banyak faktor ya. Okay. Masalahnya ialah kalau pelajar tu hanya sentuh faktor habis lah. Okay, sepatutnya bila banyak faktor ni, memang kita kena bincang faktor. Tapi kamu kena ingat, kamu ni seolah-olah dalam 10 minit kamu berbincang, berkumpul lagi. Kamu bayangkan kalau kamu buat karangan, mesti ada introduction, mesti ada penutup, kan? Okay. So, benda tu semua kena buat. Okay. So, kena lah sesi pengenalan, apa itu pasal aktiviti komuniti masyarakat ni, apa maksud dia, kan? Okay, lepas tu terangkan apa isu semasa sekarang, apa yang berlaku, kan, tentang benda ni. Barulah kita masuk faktor dia. Ada habis cakap faktor, tiba-tiba berhenti datang cakap apa dah. So sebenarnya kena buat lagi. Kena nyatakan dia bila para pelajar apa remaja terlibat, apa faedah ada. Okay, faktor ni, okay, faktor sekarang menyebabkan remaja pada ni kurang melibatkan diri. So apa kesan ni bila remaja kurang ada? Bila lihat zaman sekarang. Okay, macam tu. Ataupun kamu boleh kata faktor-faktor ni wujud kan. Okay, kenapa faktor ni boleh wujud? Macam tu lah. Jadi barulah. Okay, sebab tu benda ni kena ada perbincangan. Benda ni kena nanti cikgu awak akan terangkan awak pasal benda ni. Okay. Okay, so. Ini contoh lain lah. Ini dasar aku nak tunjukkan. Dan rekasi. Okay, memberikan faedah kepada semua murid. Nampak tu. Bincangkan eh. Okay. Ini ujian bertutur. Okay, ujian bertutur eh. Okay, sekarang kita akan pergi ujian mendengar lah. Nampak ni. Kertas empat eh. So, ujian mendengar, kertas empat. Okay, ujian mendengar. Okay. Untuk maklumat para pelajar, nanti kan masa kamu masuk tingkatan 4, kamu akan dapat buku pinjaman atau kamu kena beli buku komsas kan? Tapi untuk makluman korang, buku komsas korang hanya guna untuk novel saja. Saya terus terang eh, buku komsas korang hanya 100% digunakan untuk novel sahaja. Habis mana pergi cerpen, pantun, puisi, syair, cerita klasik macam korang masa form 2 ada pelanduk mengajar memerang tu kan? Okay. Mana semua pergi tu? Benda tu ada. Okay, semua bahan-bahan tu kekal macam biasa. Macam sini-sini kamu guna juga. Semua ada. Cuma dia takkan, cikgu kamu takkan ajar secara spesifik dalam kelas. Okay. Saya tak pastilah ikut cikgu masing-masing lah. Sebab bagi saya, kalau saya sebagai cikgu, saya takkan buang masa ajar anak saya benda-benda situ, anak murid saya. Sebab benda tu takkan digunakan secara terperinci dalam peperiksaan. Benda tu semua hanya akan dikeluarkan dalam ujian mendengar sahaja. Yang mana ujian mendengar ni hanya menyumbang 10% dalam exam. Okay. Sedangkan dia boleh keluar macam-macam bahan. Okay. Maksudnya ujian mendengar kamu akan mendengar petikan dan bahan-bahan berasaskan komsas. Kamu akan dengar petikan cerpen. Dibacakan petikan cerpen. Kamu akan dengar ni. Okay. Yang ni faedah baca buku pula. Ni umum. Okay. Tapi memang majoriti semua adalah petikan cerpen. Kamu akan dengar dia punya syair, pantun, sajak. Okay. Prosa klasik. Okay. Macam tu semua eh.
Itu semua akan dimasukkan dalam ujian mendengar, kecuali novel. Dan satu lagi, cerita tradisional. Cerita tradisional ni yang pasal nantilah nanti saya kurang awak lain kali. Dia akan masuk, dia akan ambil sikit letak dalam tata bahasa. So kalau kamu cikgu kamu tak sentuh benda ni sangat, kamu jangan terkejut lah nanti. Sebab saya rasa cikgu kamu lebih rahsia untuk settlekan kamu punya isi, kamu punya tata bahasa kan, soalan lagi mantap kan. Okay. So ini untuk ujian mendengar lah. So, kat sini ujian mendengar. Okay. Okay, Roma dah masuk eh. Okay. Roma dah masuk. Okay, sekarang ni saya nak sentuh sikit English. Boleh eh? Okay. Ini pasal ni lah. Format. Okay, format BM SPM. Okay, kita biarkan dulu, kita sentuh English. Okay. Roman, tadi saya ada tengok kertas kamu tadi. Okay. Yang kamu submit dengan saya. Okay, kat sini. Okay, berdasarkan jawapan yang kamu submit dengan saya tu, Roman. Saya rasa 80 words ni tolong kamu utilize betul-betul lah. Maksud saya kamu students. Bila kamu buat jawapan untuk bahagian part 1 ni, okay, kalau boleh kurangkan salutation and greetings. Kurangkan kata-kata aluan dan kurangkan kata-kata penutup. Okay, sebab apa kita, yang kita nak fokus ialah pada dia punya main point dia. Nak pilih yang mana satu, so kita kena support dengan reasons. Macam tu. Okay. Lepas tu saya nampak menarik juga sebab Roman dia ada buat jawapan perbandingan. Dia suggest, dia beritahu setiap item ni apa kelemahan atau kelebihan dia. Okay, menarik juga eh. Lepas tu ya, cuma bila kamu cadangkan satu benda tu, okay, contohnya kamera, laptop, PlayStation. Okay, kamu cadangkan, kamu tahu lah kelemahan PlayStation. Kamu tahu lah kelemahan kamera. Okay. Kamu ada cakap kebaikan PlayStation, tapi kamu ada juga cakap keburukan PlayStation. So, begitu juga kamera. So kamu cadangkan the best one is a laptop. Tapi saya nampak kelemahan kat situ ialah kamu punya supporting details tak terlalu banyak. Maksudnya reason kenapa perlu pilih laptop, kamu hanya nyatakan satu sahaja. Contoh eh. So kalau boleh bila 2-3 reason. Kamu nampak kat sini eh. Okay, eh. So mungkin kat sini tak susah untuk makanan. Kalau benda tu pasal makanan, cari benda lain. Mungkin dari segi flavor, okay, selain daripada kesihatan sahaja kan, mungkin dari segi apa orang panggil berbaloi, dari segi apa kuantiti, dari segi kuantiti. Okay. Okay, saya untuk makanan saya terus buat kat sini, biar orang nampak terus. Okay, nombor 7 eh. So quantity and quality. So ini kamu boleh tahu. Kamu boleh kata quality dia menggunakan sayur segar eh. Okay, dia menggunakan makanan yang kurang berlemak kan, ayam kan eh. Okay, contohnya. Okay, lepas tu kita boleh kata si quantity dia punya amount, portion dia is quite big compared can support for 2 meals, yeah, 2 person. Okay, the portion is big, so it could be satisfying, yeah, sangat memuaskan eh. So next, dari segi apa dia, dari segi makanan eh, you cakap lah you ada kat situ dia recommended okay, by the restaurants, contohnya. Okay, biasanya ataupun recommended menu ke, recommended lah. Okay, by the previous visitor ke, contohnya. Okay, next, recommended ni kita boleh kata kat sini, satu lagi selain recommended, kita boleh kata kat situ review. Okay, review by the
previous yeah, previous kan, previous user kan, previous customer apa semua kan. Okay, apa lagi yang susah dengan makanan? Kalau makanan nak pilih mana satu? Syarat dia mesti sihat eh. Okay, so mungkin kamu kata dah lama tak rasa apa tu? Tak boleh juga. Kalau nak cadangkan quantity recommended okay, saya nampak juga ada tak sesuai eh. Okay. Saya rasa setakat ini je lah. Okay. Okay. Selain daripada price kemampuan afford the menu kan, affordable. Okay. Yeah. So jangan lupa masukkan eh, mungkin dia minat dengan chicken ke apa benda ke. Okay, eh. So boleh masukkan interest kat situ. Okay, itu yang saya boleh komen sikit lah eh, pada jawapan kamu tadi Rahman. Okay. Okay Rahman, esok jangan lupa pasal bahagian ni Rahman eh. Awak ada paper English kan? Jangan lupa pasal bahagian ni. Okay eh. So mungkin saya tak pasti esok akan keluar exam kamu yang macam mana. Okay. So mungkin ada tak semestinya how you feel ni ada. Ada separuh paper tak ada how you feel eh. Kita tengok contoh lain sekejap eh. Hari tu dah dapat contoh lain sekejap. Yang ni. Terus kena bunyi yang masuk tak. Ni ada kita buat kan, okay. Cuma dia how you feel juga sini. Ini saya boleh share lah, ni hari tu. Okay. So, okay. Masa lagi benda sama lah. Tak ada beza pun sana. Okay. Saya nampak ada satu, sekejap ya. Itu mana bahan. Ini paper 1. Okay Rahman, make sure esok okay, my advice is do not overconfidence when you are providing your answer, especially the one that you think is easier eh. Contohnya orang rasa ABC ni kenapa. So hati-hati ya. Jangan misread, jangan tersalah baca. Okay. Yeah, I think untuk part 2 ni tak ada masalah besar untuk kamu kot saya rasa. Okay, sikit lah eh. Okay. Question 17, mungkin tak ada masalah kot. Macam biasa lah. Biasanya memang question part 5 lah, part 5 yang susah sikit. Okay, part 5 yang kita tak buat pun kan. Part 4 itu. Okay.
mana lagi? Halo Smiha. Ini dia. Ah, oke di sana. Ayo, itulah. Akhirnya. Ini tersimpul itu lah, akhirnya yang lucu. Oke. Oke, di sana yang kita ada tengok skema jawapannya. Saya tak boleh buat tu. Oke. So, di sana saya tengok dia tak ada, tidak menyentuh pasal how you feel. So, where did you go, people, how, okay, where did you stay, okay, what did you do, and what did you learn, okay. Okay, I mean. Okay, students, Roman Roman, jadi hopefully benda ni, kalau awak nak aku kita Roman, nanti saya hantar awak boleh share awak. Nanti cikgu. Okay, sekarang saya nak pergi ujian mendengar contoh Okay. So, okay, ini cara pen. Kamu dapat soalan tu terus. Ini soalan kamu. Yang ada petikannya hanya ada pada naskah pasti saja. Ini bahan audio ni. Kamu akan dengar audio. Ini semua audio ni. Okay, so ini yang ada pada kamu ni kertas dia. Okay. So memang sangat ringkas, sangat pantas. Tak silap saya, ujian berdengar hanyalah 30 minit saja, tapi kamu ada 5 soalan. Kamu ada 5 petikan. Kamu ada 5 petikan yang banyak. 30 minit.
Okey, ini bawah satu, bawah satu, satu petikan. Kamu dulu petikan. Okey, so nanti semua kamu, kamu akan lihat detail lah kemudian dalam sekolah saya hanya tunjukkan apa yang ada sahaja. Okey, so ini basically kertas 1, kertas 2. Sorry, kertas 3, kertas 4. Untuk kertas 1, kertas 2 ni ada. Okey. So, kertas 1. Kamu ada, kamu lihat sini ada 2 jam. Ini 2 jam eh. Ha. So, 2 jam. Apa yang ada? Bahagian A, 3 markah. Bahagian B, 3 markah. Untuk bahagian A, untuk bahagian A, okay, apa yang kamu nampak ni hanya ada satu soalan saja, tapi soalannya berbentuk macam ni. Ini ini bahan satu. Kotak kedua belah kanan ni bahan dua. Kotak ketiga ni bahan tiga. Jadi di bawah satu soalan karangan ada beberapa bentuk. Jadi kamu kena kenal pasti sebenarnya setiap bahan ni tentang apa. Dia di bawah satu tema. Tema dia kalau kamu duduk sini. Apa tu? Pembudayaan amalan membaca di sekolah. Ha. So, tapi kat sini tentang ini, ini tentang lain. Ini tentang lain. Tentang lain. Kalau kamu duduk sini kan? Kalau kamu perasan, kotak pertama ni, belah kiri ni pasal dipetik daripada surat khabar ke, majalah ke, website ke. Tapi yang belah kotak kedua ni, dia berbentuk bagi macam ni. Ha? Ha. Ha, eh? Dia berbentuk rangkap. Berbentuk apa? Macam sastra lah kan. Ha. Eh, lagu ke apa ke. Dia maksudnya bahan tu dah pelbagai. Bahan rujukan kamu tu pelbagai. Okay. Dan yang ketiga ni, bawah ni poster. Ha, poster. Jadi, dia boleh tak pelik eh. Tiba-tiba dia letak nanti kan. Kotak belah kiri ni cartapai. Kotak belah kanan ni laporan daripada pihak kementerian ke apa ke. Ha, bawah ni poster. Ikut dia lah. So, segala benda tu kamu kena faham tak pasal apa. Dan setiap benda ni dia akan lihat kamu, kamu berjaya tak keluarkan info yang cuba diberitahu dalam ni dan kamu bentang adalah sebuah karangan. Dah lah soalan dia nak analisis susah. Tapi kamu tengok markah ada 3 markah je. Ha, jadi kebanyakan cikgu-cikgu dia cadangkan apa tau. Baik korang pergi buat bahagian B. Tapi bahagian A ni dia tak susah je. Bahagian A ni macam karangan korang masuk form 3. Macam karangan korang masuk form 3 kan. Dan kalau kamu lihat kat sini dia ada beritahu jumlah patah-pataan. 150 hingga 200 lah. Level korang lah. Korang tadi kena buat karangan lebih 180 kan. Pemberi kan. More than 180 kan. Lebih daripada 180. Tapi kali ni dia bagi limit hingga 200. Kenapa dia bagi limit? Kalau kamu tulis lebih 200 pun tak ada masalah. Tapi dengan syarat kamu kamu buat dalam tempoh 30 minit. Jangan lama sangat. Kenapa dia bagi limit 200? Supaya kamu jangan tulis lama sangat. So kalau kamu tulis panjang-panjang pun, markas dia 30. Dia takkan bagi makan lebih. Ha, itu maksud dia. Ha, dia tak nak kamu tulis lama sangat. Dia tak nak kamu jejaskan masa untuk bagian B. Okay. Eh? Ha, okay. So itu itu yang berlaku. Jadi kebanyakan cikgu, dia sadarkan student pergi kat buat bagian B dulu. Sebab bahagian B, markah adalah 2 kali ganda 70. Dan masa diperuntukkan pun kamu tengoklah 1 jam setengah. Tadi setengah jam. 3 kali ganda berbeza. Maksudnya dah terang-terangan bahagian ini lagi penting. Okay, tapi yang menakutkan ialah ni jumlah patah perkataan ni. 350 hingga 500 patah perkataan. Baru-baru ni saya tengok student saya buat trial SPM.
karangan bahagian B satu setengah muka surat aja. Mana lepas? Bahagian B ni, kawan-kawan tahu 350 tata ni, jangkaan cikgu sebagai penanda kertas, mana-mana cikgu dia tengok tak saiz tulisan bergantung kepada saiz tulisan, paling kurang 2 muka surat suku atau 2 muka surat setengah. Okay. Jadi kamu sekarang dah masuk form 4, berlatihlah menulis karangan sehingga lebih 2 muka surat. Train pada sekarang. Okay, paling cincai, paling cakar ayam pun, apa benda semua ke, paling kurang 2 muka surat. Okay, kena tulis 350. Okay. So, practice dulu sekarang. Okay. Kena detailkan lagi contoh. Okay. Nanti itu teknik tu kan kembang lah. Kamu akan belajar pelan-pelan macam mana nak tambahkan, improve kamu punya panjang setiap perenggan. Isi kena 5. Bukan lagi 4. Okay. Sebab apa? Dikatakan 4 takut tak cukup panjang. Jadi, better buat 5. Tapi siapa rasa isi 5 tu macam banyak sangat, isi 4 masih lagi dibenarkan. Tapi pastikan perenggan kamu tu betul-betul mantap lah, panjang lah. Supaya melebihi 350 patah perkataan. Okay? Macam tu. Okay. Okay. So kat sini nampak bentuk dia, soalan dia berbeza dengan PT3. Dia bagi satu, setiap soalan dia bagi satu situasi. Satu situasi yang panjang, baca kena fahamkan. Lepas tu bawah ni ada soalan yang berasingan pula. Bukan berasingan, tapi maksudnya di bawah tema yang sama, tapi kali ni dia ada fokus dia. Okay, dia minta kita kesan-kesan pasal tidak jaga kesihatan. Apakah kesan bila tak jaga kesihatan? Automatiklah kesan yang negatif. Mana ada orang tak jaga kesihatan, kesan yang positif kan? Okay, so kesan negatif lah ni. Keburukan lah sebenarnya tu. Okay. Sudah apa ya? Okay, so soalan 2. Okay. Ada student tanya saya, cikgu, ada tak dekat bahagian B ni soalan pasal format? Saya rasa sebenarnya untuk maklumat pelajar, karangan pasal format keluar dekat bahagian A. Okay, saya akan tunjuk awak bahagian A ni sebenarnya bukan satu soalan je. Dia macam ada soalan boleh keluar. Ya. Kamu nampak ni? Kertas satu karangan bahagian A. Nampak eh? Ini dipanggil sebagai karangan respon terhad. Terhad ni maksudnya apa? Dia bergantung kepada bahan dalam petikan. Bahan dalam yang kamu nampak tu. Poster ke, pantun ke, petikan akhbar ke. Dia bergantung pada apa yang kamu nampak. Terhad kat situ. Kalau terbuka ni bebas kamu nak tulis apa sahaja. Itu maksud dia. Karangan respon ni lantaklah respon tu kalau tak fikir pun. Okey eh. Tu masuk base terhad terbuka. So bahagian A ni terhad. Sebab tu markah 30 je. Bahagian B terbuka 70 markah, macam-macam boleh cakap. Okey eh. Macam-macam isu boleh sentuh. Okey, jom kita tengok kertas satu ni. Kenapa saya kata dia ada sentuh pasal format. Okey ni eh. Apa eh, ini poster. Ini contoh ni. Ini contoh boleh keluar kat bahagian A ni, dia keluar kat poster, lepas tu dia keluarkan petikan ni. Okay, ya. Okay. Ini bahagian B. Bahagian B ya. Contoh kita tadi kan. Okey. Itu je ke? Takkan ni je kot. Oh, ni je lah. Ubah. Yang ni sikit je lah. Alamak. Alah, sikit je lah. Okay. Saya buka yang sebenarnya lah. Sampel eh. Tak ada lah. Tak ada dekat sini. Saya tak download lagi dia punya apa. Tak ada. Tapi saya tunjuk kat sini dah. Mungkin ada kat sini. Tak ada.
Ah, okey, para pelajar. Ah, ni ah, patutnya saya tunjuk benda ni lah nanti. Ah, inilah BM kamu eh. Jumlah semua SPM. Ah, tu SPM, tu SPM. Ah. SPM eh. Ha. So, kamu masuk form 4 ni nanti ni. Ah, inilah BM kamu. Okey, ha, ini BM kamu eh. Okay, so ini saya abaikan kejap. So, dia tak boleh termarkah. Okay. Kalau kamu tahu sini eh. Okay, kertas satu. Pengenalan lah. Ha, kertas satu 100 markah. Kertas dua 100 markah. Tiga dengan empat ni pun 100 markah. Sudah so, campur ni 300 markah. Semua ni 300 markah. So apa akan jadi ya? Eh? Dia akan jadi macam ni tau. Dekat sini 33%. Kertas 2 pun 33%. Ha, dekat kertas 3, 23%. Dekat kertas 4, 10%. Okay, ya. Ha, ini dia. Jadi bila saya kira-kira balik dengan anak murid. Saya buat percaturan lah. Saya nak sebut supaya dia score BM kan. Dengan tuition home, apa, student saya home tuition dengan saya kan. Saya kata kat dia, kalau betul kamu nak selamat, saya kata kat dia kamu kena dapat kelas dulu ni 25% ataupun 23%. 100 ni kena saya lupa. Saya lupa, kalau campur dua-dua ni, okey, kalau campur dua-dua ni, kertas satu campur kertas dua, jumlah ni 66 kan. Saya kata kat dia kamu kena dapat 52%. 52%. So, maksudnya, yang paling penting adalah kertas dua. Kertas satu, kita tak boleh nak jangka berapakah markah yang penanda kertas bagi. Sebab kertas satu ni subjektif, bergantung kepada penulis, penanda kertas punya kepuasan hati dia. Dan kertas satu pun kita tak konsisten. Kalau tajuk senang kita buat mantap. Kalau tajuk susah kita akan buat struggle. Ha, kan. Dan dia bergantung kepada kekuatan isi kita dan kekuatan huraian kita. Itu kertas satu dia tak konsisten. Tapi kertas dua ni tata bahasa. Soalan yang sama berulang-ulang. So student, nasihat saya bermula dari sekarang kamu dah boleh mula beli buku tingkatan 4 subjek bahasa Melayu. Beli untuk kertas dua punya yang ada tata bahasa tu. Beli dan buat sampai muntah. Okay, buat rumusan, buat apa semua tu. Ah, memang kamu selalu sebab benda ni dia setiap kertas ni masing-masing ada peranan masing-masing. Cadangan saya memang kertas dulu kamu kena firm. Jadi apa berlaku pada kertas satu, kertas tiga, kertas empat ni kita dah tak risau dah. Ah, okey. Saya cakap terus terang ni. Okey, sebab dah tak macam PG3, dah tak macam sistem lama dah. Okey, itu yang saya boleh share setakat ni. Hopefully korang tengok lah pasal kertas 2 ya. Kertas 2 ialah, kertas 2 BM ialah tata bahasa tau. Okay. Kamu tengok ini kertas 1. Kertas 1, ini contoh soalan yang kamu kena buat. Tadi yang kamu lihat tu yang ada poster semua kan? Foto, ilustrasi kan? Tapi boleh keluar juga email. Okey . Maksudnya soalan yang kamu jawab juga akan berkeluar di ni. Ini soalan berformat. Nombor 6 ni. Surat rasmi boleh keluar. Surat tak rasmi boleh keluar. Resume boleh keluar. Syarahan boleh keluar. Rencana ni artikel lah boleh keluar. Email pun boleh keluar. Ha. Resume kamu akan belajar kat sekolah nanti. Yang paling kencang surat rasminya. So rupa-rupanya selama ni daripada darjah 1 kita belajar karangan sampai darjah 6 sampai form 3 macam-macam karangan format belajar. Tapi macam dalam exam macam tak guna sangat je pun. Sekarang dah nampak dah. Kenapa dia guna? Sebab dia wajib keluar, tak ada pilihan.
So kita tak tahu tahun tu SPM soalan bahagian A ni yang wajib ni, yang tak ada pilihan ni, keluar yang mana? Surat rasmi ke tak rasmi ke, ucapan ke, tak tahu yang mana satu. So itulah cabaran dia. Dah lah 30 markah aje, tapi kekejaman dia. Okay. So inilah cabaran bahagian A tadi. Ni yang bahagian A ni eh. Nampak ni ada poster ni kan. So macam-macam. Dah lah bahan dia macam-macam. Bahan rangsangan dan macam-macam. Lepas tu soalan yang diminta pula, bentuk jawapan kita pun macam-macam. Okay, dia boleh keluarkan email tapi dia suruh buat surat rasmi. Boleh? Okay, buat surat rasmi aduan ke apa ke kan. Okay, so tapi untuk karangan yang tak ada format, contohnya macam tadi, macam ni, yang ni dia tak kata apa-apa tau. Kalau baca arahan dia, dia tak kata pun suruh buat surat ke, suruh buat ucapan ke. Bila tak nyatakan apa-apa karangan berformat, so maksudnya jawapan tu masih lagi macam biasa. Ni lah. Okay. So ini saya dah beritahu lah, 230-250 masih okey lagi. Sebab kalau kamu buka buku rujukan karangan, bahagian ini jarang bawah 200. Kebanyakan buku rujukan karangan mesti buat lebih 200. Saya pun tak pasti kenapa ya. Okay. Ini kamu nampak contoh karangan bahagian A ni, dia bagi nampak ni statistik. So ni bahan 2, ni bahan 3. Ha, bahan 2 ni internet, bahan 3 ni lagu. Okay. Ini bentuk bahagian A ni, wow. So nanti semua ni siap ada sampel jawapan . Ini apa yang kamu dah sekarang ni adalah modul dari Negeri Sabah. So tahun kamu masuk form 4 nanti yang mana form 5 tahun ni pun akan keluar lagi macam-macam modul. So kamu nanti masuk form 5, SPM kamu tahun 2024. Kamu adalah pelajar yang saya rasa bertuah lah. Maksudnya kamu selesai 2023 lah kan. Tapi tahun 2024 lah. So kamu SPM 2003, saya rasa waktu zaman kamu tu pertama dah ada pasir. 2 tahun pasir kat tu. Lepas tu kamu dah ada banyak bahan masa tu . Jadi jangan takut dengan apa yang saya share ni. Sekadar pendedahan sahaja . Okay, ini contoh bahan lain. Okay. Ini menarik. Dia boleh bagi pula tentative program. Okey. Saya tak risau batch-batch awal-awal ni. Macam batch SPM 21 dengan 24 tahun 22. Kata orang masih baru lagi. Saya agak bimbang dengan batch kamu. Masa kamu apa nanti. Sebab 2 tahun pertama dah cukup dah saya rasa. Untuk batch seterusnya untuk mantap dan mahir dengan soalan-soalan. Okay. Jadi saya risau ketika zaman kamu gerah akan naik, soalan level soalan akan lebih susah. Ini contoh resume. Ini contoh karangan resume. Dia suruh kamu buat resume. So dia bagi jawatan iklan kosong. Iklan jawatan kosong. Jawatan iklan kosong pula. Iklan jawatan kosong. Ini iklan temu duga. Iklan jawatan kosong isi borang. Ini iklan kosongan. Ini contoh karangan resume. Yang mana bersepah pelajar SPM kali tak ramai tak pandai buat lagi. Cikgu dorang ada, tapi bukan ajar dari dia. So cikgu dorang pun tak kaget benda ni . Okay, para pelajar, muandangkan korang zaman PDPR . Saya tak cakap benda ni untuk BM, saya tak cakap benda ni untuk English. This is a very general common thing that you have to know. General and common sense. Benda yang zaman korang dah kena kejar dah cepat. Termasuk diri saya, we as the educators, kami sebagai pendidik kamu kena tak boleh ketinggalan zaman. Okay, kamu nampak kat sini isukan . Nampak tak kat sini isukan? Okay . So jangan ingat kita zaman ni kita ada isukan, e-sport ni kan main game kan. Ni main Dota lah, main natang apa ta lah kan. Okay. Dan zaman ni ramai orang ingat bila beli barang dalam online,
Kan? Okay, PDPR, e-pembelajaran. Okay, beli barang dalam online, Lazada, Shopee, e-beli belah. Okay, orang yang jual barang, e-niaga. Okay, main Dota, e-sekan. Tapi ramai tak perasan kita ada e-berita. Kita ada e-dompet. Kita ada e-pembayaran. Kita ada e-banking. Kita ada e-permainan. Permainan ni e-sukan lah sama lah. Tapi e-permainan lebih besar daripada e-sukan. Banyak lagi permainan lain sebagai sukan. Okay, so maksudnya kena peka eh. E-dagang pun sama juga lah macam e-niaga eh. E-dagang. E-buku. So banyak lah sekarang. So benda-benda ni kamu kena peka. Kamu kena peka lah. Kau dah masuk ke tempat. Jadi jangan lagi. Saya tahu kebanyakan pelajar Form 3 mungkin batch kamu tak terasa kot. Sebab korang tak hadapi ketegangan seperti budak Form 5 tahun ni. Budak Form 5 tahun ni dan tahun lepas, mereka hadapi PT3. So bila naik Form 4, mereka main lah. Bila masuk Form 4, mereka main. Mereka tak fokus. Lagi-lagilah PDPR. Bila masuk Form 5, mereka akan guna satu alasan. Belajar PDPR susah tu. Tak tahu apa benda belajar. Tak tahu apa benda Form 4 belajar. So nak cover Form 4 susah. Itulah alasan yang saya dengar. Walaupun PDPR ada ke tak ada ke, walaupun sekolah biasa ke, sejak berzaman-zaman. Daripada zaman saya lagi. Budak Form 4 akan gunakan alasan tak tahu apa yang orang belajar masa Form 4. So dah akan menyalahkan banyak benda. Kebetulan batch sini korang, PDPR lah. Tak usah dah kalau PDPR. Saya tahu memang itu sebagai mangsa juga. Tapi okay, sebab PDPR dah mula menjadi normal. Norma baru kan? Okay. So korang kena cepat eh. Dah masuk Form 4 ni. Okay, tadi ada Arsyad kata dah 3 bulan berhasil kan? Okay. So benda-benda yang saya cakap ni korang jangan tak pernah dengar lah kat sini. Boleh pastikan benda-benda ni korang pernah tengok. Pernah Google, pernah tahu sikit-sikit kan? Okay, ni pantun lah benda semua eh. Okay, so saya sedikit sebanyak saya share setakat hari ni untuk BM kertas satu dahulu. Saya tak nak share banyak-banyak untuk BM kertas dua. Kita tengok setakat kertas satu dahulu eh. So you tahu eh, cabaran kertas satu sangat menarik. Menarik dan mencabar lah cerita, mencabar lah. Okay eh. So walaupun kamu dah exam, kamu dah nak masuk Form 4, so tidak ada istilah berhenti membuat karangan menulis. Oh nak exam nanti baru buat struggle karangan, tak ada ya. Okay. Teruskan improve karangan kau. Macam saya cakap tadi ya. Kamu ada karangan 300.5 kan. So kamu bukan lagi level 200 dah. Kamu kena pastikan karangan kamu lebih daripada 2 muka surat paling kurang eh. Dan bahagian kertas tu tata bahasa pun saya dah cakap tadi. Dari segi allocation markah. Pembahagian markah kan. Okay, ini pembahagian markah. So saya harap benda ni memberi kesedaran kepada kamu lah. So untuk kertas 3 dan kertas 4 tak payah risau. Saya rasa kamu tak payah sentuh apa-apa. Dah form 5 nanti baru kebanyakan cikgu kat sekolah akan bantu kamu. Jangan risau benda ni. So sementara benda tu diuruskan masa kamu form 5. So masa form 4 tu dah kamu kena betul-betul catch up untuk kertas 1 dan kertas 2. Bukan masa form 5 nanti baru nak improve kertas 1 kamu jadi 300 patah perkataan. Bukan. Masa form 4 only yang start. Kenapa saya cakap asal? Majority sebelum form 5 tak lepas lagi 300.5. Mak apa benda ni saya kata kan? Kamu nak exam. Itu realiti eh. Bukan tahun PDPR je. Setiap tahun saya mengajar BSPM. Kalau kelas tuition fizikal bersemuka ke kan. Home tuition saya ke. Aduh macam-macam hal ke tak saya. Okay. Okay. Saya rasa setakat ini saja. So saya nak patah balik dekat Rahman tadi. Rahman ada dalam ni. Rahman dah tak ada lah. Dah tak ada dah Rahman. Okay, setakat ni siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Okay. Ke nak saya overview kertas 2 sekejap? Tengok kertas 2. Kertas 2 tak usah mana pun sebenarnya. Masa saya kata tadi kertas 2 kamu dah boleh fokus kan? Ini kertas 2. Tadi bahagian B ni ada 4 soalan. Kamu pilih satu. Ini kita dua.
Saya ambil kata dua yang clean sikit lah. Ini dengan karbo ni juga. Okay. Ini tak nampak macam bentuk SPF sangat. Saya ambil lain. Saya boleh jadi trial dia kan. Ambil yang trial punya juga. Okey. Ah ni saya terus. So nampak sini, ah inilah lebih kurang bentuk macam dalam SPM ni. Okey, baca petikan di bawah. Ini soalan pertama kau. Bila kamu buka kertas dua ini soalan pertama. Okay, so kamu akan nampak petikan. Petikan di sini eh. Ah. Okey, korang kena baca petikan ni, korang kena cari apa yang dia nak. So, maksudnya soalan dia akan berubah sini lah. Kadang bukan kata ganda. Kadang-kadang dia minta adjektif, kadang kata kerja aktif, kadang-kadang kata terbitan. Ha, tapi yang salahnya, dia takkan minta semudah ini. Eh. Dia ada level lagi sukar. Eh. Contohnya, kata nama, kata, penggandaan kata kerja. Ha, contohnya, berlari-larian. Ha, contohnya, kadang-kadang tu ada minta yang tahap-tahap hardcore dia juga. Kata ganda berirama. Itu biasalah kan, itu senang kan. Okay, so kata ganda ya. Okay, so kita nampaklah kata ganda ni buah-buahan. So kat sini nampak lagi apa ni? Gerai-gerai. Okay, lepas tu kita nampak murah-murah. Okay. Sebenarnya dia ada lebih. Biasanya dalam petikan akan ada lebih. Ha, biasanya mesti dia lebih. Paling kurang satu atau dua. Okey, ha, ni kata ganda. Okey. Okey, jadi dia nak kamu pilih tiga, lepas tu kena buat ayat. So ambil mana-mana tiga yang senang untuk buat ayat. Contohnya buah-buahan. Okey, emak membeli buah-buahan okay, untuk kami sekeluarga di rumah. Contohlah. Kuih-muih. Okey. Kami menyediakan pelbagai kami menyediakan kuih muih. Kalau kamu buat pelbagai kuih muih salahlah. Kami menyediakan apa tu kuih muih beraneka jenis kepada tetamu yang hadir. Contohnya kan. So okay. Gerai-gerai yang terdapat di tepi jalan itu telah dirobohkan oleh pihak berkuasa. Contohnya. Nampak eh? So, itu cara kita bina ayat. So, pastikan dia kata menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dalam Quran. So, nampak tak? Kamu kena buat ayat. So, ni kata ganda ayat. Okay. Ini kata tugas, kata kebitan. Macam mana dia kata? Kata majmuk. Kata majmuk keluar trial. Ada pelajar tak tahu. Ma'ai. Tahir Selangor. Eh. Apa kata majmuk? Ni kata majmuk. Tak saya sukan air. Okey. Dua perkataan yang berbeza maksud. Apabila digabungkan menjadi satu maksud yang lain. Okey. Taman tema. Taman tema air. Apa sama ni kata majmuk? Selang scuba ni luncur air luncur angin luncur jet itu semua ni luncur udara apa lagi
Tepi pantai bukan eh. Tepi pantai masih lagi pantai, benda sama. Ha, okay. Oh, jangan mandai-mandai lah eh. So, kena study balik kata majmuk. Okay. Okay, so macam ni tak kata objektif. Okay. So, soalan kedua dia akan tanya pasal sintaksis. Ha, ni lah, dia akan keluar. Benda yang korang sendiri tak suka masa form 3, saya rasa. Ni. Nombor satu pun dia, ayat penyata, ayat seruan, ayat perintah tanya. Nombor dua, ragam ayat ni. Dan saya rasa yang paling korang tak suka ni. Songsang, motivasi, tak sangat lah. Ayat ni, nombor satu pun lima ni, saya tak rasa akan keluar. Ayat tunggal, cerak, pisahkan, cerakkan, korang tahu. Ayat macam kena gabungkan, korang pun tahu ni. Okay. So, saya skip benda ni. Bagus malu ni, dia ajar macam-macam. Ada latihan, ada nota lah tu. Ha. Ini nota, ini malu daripada Melaka. Guru-guru cikgu-cikgu Melaka yang buat. Tahu kan. Apa ni contoh ayat songsang kan? Dia gariskan ayat biasa ni, pada garis yang ni. Dia minta kamu jadikan ayat songsang. So, kat sini senang je. Ini jawapan dia senang je. Ayat songsang apa? Yang dekat depan, bawa pergi belakang. So, apa jawapan dia? Wajar diterokai oleh golongan remaja bidang kesawanan. Itu jawapan dia. Ayat songsang apa? Subjek bawa pergi belakang, predikat. Itu je. Ha. Ramai orang yang susah, padahal songsang lah senang. Tahu subjek predikat, boleh buat ayat songsang. Itu je. Ya, tak apa, ni lain kali kita buat. Okay, yang seterusnya ni soalan nombor 3. Penyuntingan ni paling rare lah. Kenapa saya kata rare? 33 pun tak ada macam ni. Apa yang rare? Dia akan bagi sama ada 2 petikan, petikan 1, petikan 2. Petikan 1 6 salah. Petikan 2 5 salah. Dalam petikan ni ada kesalahan tata bahasa. Tapi dia tak kata tata bahasa tau, dia kata bahasa je. Sebab apa? Selain tata bahasa, ada kesalahan. Ada kesalahan wanita kelas, sekejap lagi ya. Ni, nombor 4. Kesalahan istilah. Ali menetap di tapak rumah, salah, kawasan rumah katanya. Ha, okay. Penggunaan ayat perkataan yang kurang sesuai. Ha, okay. So selain nombor 4 ni, ni banyak lagi kesalahan lah. Okay, tak apalah. So, contohnya saya nampak kat sini. Okay, di antara salah eh. Patutnya antara sahaja. Sebab di antara ni menunjukkan lokasi. Menunjukkan lokasi eh. Ini contoh. Pelbagai jenis kenderaan yang moden telah mencipta. Salah, telah dicipta. Kesalahan imbuhan. Okay, mampu menggerakkan ekonomi negara. Okay, kapal terbang, salah ejaan. Ejaan pun ada, kena jarak. Eh? Okay, konvensional, salah ejaan. Konvensional. Okay, kenapa saya kata rare juga apa? Apa ni? Petikan dalam bentuk dialog. Ha, tu saya kata rare tu. Ini tak sebenarnya petikan biasa tadi ya. Ha. Okay, antara yang ada ya. Antara yang rare lagi saya tengok. Okay, ni apa ni? 13 kesalahan bahasa. Dah lah banyak. Kau tengok benda ni pening. Ha, okay. Ha, itu. Okay, ha. Penuh tulisan ni kan. Nak cari 13. Itulah cabaran dia. Nampak tu. Okay. Okay.
Dan saya rasa benda yang paling baru yang tak pernah wujud dalam SPM sebenarnya. Soalan 4. Ini kita akan belajar lain kali ya. Soalan 4 ini ialah apa? Bahasa Melayu standard. Dia bagi apa? Dia bagi bahasa klasik. Ini petikan bahasa klasik ni. Dia ambil daripada form SAS korang. Ini form SAS ni. Form SAS form 4 atau form SAS form 5. Dia ambil daripada cerita ni. Prosa tradisional. Cerita macam pelanduk mengajar memerang tu. Syahadan, Al-Qisah. Apa lagi? Ayat-ayat yang terbalik-terbalik tu. Bahasa-bahasa Melayu zaman dulu. Dipanggil sebagai bahasa Melayu klasik. Dia suruh kita tukar. So ini contoh dia. Eh, korang perasan tak dia tulis apa ni? Jawapan. Kenapa bukan jawapan? Ha, jawapan ejaan lama tapi tetap diterima dalam kamus Dewan Bahasa. Tapi sebenarnya ejaan sebenar adalah jawapan. Eh? Sebab bila kita eja jawab, WAB kan? Kenapa tambahan tukar jadi P lah? Itu ejaan lama. Contohnya macam ni lah. Ejaan lama tu kalau apa? Huruf C kan? Dia tambah H. Contohnya kunci. Jadi K-U-N-C-H-I. Kunci. Itu ejaan lama. Ejaan baru dia hapuskan H tu. Dia buat C-I-C je. Kan? So, kebanyakan ejaan baru mula di-update bermula tahun 1960 lah. 1970 semua kan? Sekarang mana ada orang guna laki-laki kan? Sekarang lelaki sebab laki-laki tu ejaan lama. Sekarang lelaki je. Okay, saya dah pukul 10 lebih dah ni. Itu sajalah. Dan soalan terakhir ialah soalan pasal peribahasa. Peribahasa senang je. Soalan terakhir pula ni peribahasa. Okay. Bukan terakhir, ini soalan bahagian A baru ya, yang fokus pertata bahasa saja. Ini bahagian A, 5 soalan fokus pertata bahasa. Bina ayat, nombor 2 kesalahan yang pertata bahasa yang susah tu. Yang ada TPC yang sungsang tu. Nombor 3, yang cari kesalahan dari petikan. Nombor 4, bahasa klasik. Nombor 5, peribahasa. Inilah yang saya kata yang korang kena kau-kau skor kat sini. Yang selama ni kita belajar peribad tata bahasa sejak berjahat tu sampai form 3, form 4 dikumpulkan dalam 5 soalan. All the grammar things in bahasa di apa compile in one section, bahagian A kata 2. Okay guys, itu sajalah. So kita akan jumpa lagi pada next class minggu lepas insyaAllah. Okay, hopefully ya. So minggu lepas saya akan terus masuk English pula untuk SPM. Okay, dan that time kita terus buat soalan. Tak ada sembang-sembang macam ni dah. Okay. okay. So, sebab English tak jauh beza pun. Seriously, English memang tak jauh beza. Serius juga. Beza sikit sangat kan. Kita terus buat soalan English. Waktu tu korang rasa lah. Tak payah hanya English SPM. Okay dah. Itu saja. Terima kasih semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Saya tamat kelas.